Jin, masih kejar para-para jadi-jadian? Iya. Oke, siap. Cepatlah mulai. Udah. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabat subscriber Sapuli di channel dimanapun berada. Salam hangat, salam sejahtera, salam budaya. Alhamdulillah saudara, di mana kesempatan pada malam hari ini kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara di luar sana dirahmati oleh Allah dan Allah berikan rezeki yang berlimpah serta juga diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jadi saudara, di mana malam hari ini di sini masih tetap hujan karena memang musim-musim hujan ya kayaknya ya. Di mana masih di lokasi yang sama tapi tempat yang berbeda saudara. Jadi saudara, di mana di sini sebetulnya mereka para jadi-jadian ini pada banyak berteduh ya Din ya. Tapi di sana juga sudah ada saudara. Tapi kayaknya di sini lebih bagus lah untuk kita lihat karena kita lihat ada dua orang ya Din ya. Nah, kelihatan nggak Din? Kelihatan ya. Jadi saudara, sebelum daripada itu seperti biasa kita tetap melantunkan solawat. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita semua diberikan syafaat oleh Nabi besar kita, Nabi agung kita, ya Habibana, ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu juga kita tetap melantunkan doa likum satun. Mudah-mudahan berkah daripada doa likum satun pun juga apapun menjadi hajat kita semua akan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lighum satun ubtabi biha harul waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wafatimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langsung saja kita pura-pura lewat. Tang ting ting tang ting tung tang ting ting tung ting tung ting 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 tang ting tung. Nah saudara, di sana itu kayaknya ketawa-ketawa. Din, udah ada Din di hadapan kita Din. Tung 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 tung. Hujan ya. Eh Mbak, hujan ya? Iya, hujan. Hujan. Musim hujan terus, Mbak ya? Iya. Hujan terus. Mbak, ngapain di sini, Mbak? Oh, kami di sini nyari suami. Nyari suami. Perempuan ya? Iya. Oh, perempuan. Udah ketemu suaminya? Belum. Hilang suaminya? Hilang sama aku. Oh. Suami baru apa suami lama? Suami baru. Oh, ciri-cirinya gimana suaminya? Orangnya tinggi. Tinggi? Hitam manis orangnya. Hitam manis. Terus? Kayak ada godek-godek sedikit. Godek-godek. Saya sadar. Tapi saya nggak merasa manis. Kayaknya bukan saya deh kayaknya ya. Gimana sih bang? Caranya susah bener nyarinya gimana? Nyarinya susah. Saya nggak bisa bantu nyari. Nggak bisa saya emang cari bantu. Nggak bisa saya. Gimana? Gimana hujan? Hujan dingin ya? Iya kedinginan anakku. Anaknya dingin? Anak aku kedinginan. Berapa anaknya?
Anakku udah 5. 5 anaknya. Ini mbaknya berapa anaknya? Tapi kok aku masih gadis. Masih gadis. Berarti perawan dong? Iya kak, masih perawan. Siapa nama mbaknya? Saya. Mbaknya siapa nama? Oh, nama aku Mbak Neneng. Mbak Neneng, Neneng. Neneng apa Neneng? Mbak Neneng. Neneng. Syarat. Belum tahu dia. Oh, gitu ya. Jadi Mbak Saya juga nyari apa di sini? Kalau aku? Kalau aku itu kak, biasalah. Tidak nyari laki aku. Nyari laki? Tidak lah. Oh tidak, nyari apa jadi? Nyari duit di sini. Nyari duit? Iya. Dengan cara? Biasalah kak, jual diri. Jual diri Mbak Saya. Udah dapat belum? Belum. Hujan kak, mungkin sepi. Hujan ya, musim hujan terus Palembang ini. Tadi saya lewat-lewat, hujan juga jadi berteduh nih. Susah, gimana ini? Jadi enggak. Suami aku belum pulang-pulang. Suaminya apa belum pulang? di rumah kan kesian, enggak ada orang. Oh enggak gitu. Enggak sama ponakan di sana tuh. Oh gitu ya. Mbak Neneng ya? Perempuan ya? Iyalah perempuan. Asli ya? Asli perempuan, laki sih. Oh gitu ya, Mbak Saya juga perempuan ya? Iya kak, wajah betina saya ini. Asli ya? Asli, semua perempuan saudara, Masya Allah. Jadi gimana ini ya, awalnya kita buka ya. Ini saya bawa lampu-lampu gak apa-apa Mbak ya? Ini lampu nih. Apa lampu-lampu? Soalnya gelap kan? Gelap bener sumpah, di sini gelap-gelapnya. Banyak ular ya? Aku takut itu. Gelap, kalau gelapnya enak ngapain? Gelap. Kalau gelap-gelap enak ke pacaran di sini. Oh. Open BO dong? Iya dong. Oh. Open BO ya? Open BO. Berapa Mbak? Open BO bayar? Biasanya cepet. Jadi enggak jadi suami, apa nyari suami baru? Aku suami baru. Gimana, Bang? Oh, gitu ya. Kira-kira open BO bayar berapa, Mbak? Tergantung dari tamu. Tergantung dari tamu. Berapa biasanya? Biasanya kalau saya dibayar 50. 50 ribu itu pakai waktu enggak? Ya waktu dong. Berapa itu 50 itu? Ya paling-paling sejam lah kayak gitu. Itu diapain itu tamu itu? Ya tergantung. Tergantung gimana? Ini mau dipegang-pegang. Dipegang-pegang. Mau di esom. Esom. Oh gitu ya? Iya. Esom tuh apa Mbak? Gak tau. Kayak makan permen gojek gitu kayak itu. Gimana? Makan permen gojek. Oh, makan permen gojek di Pong. Yono, iya. Oh, sama Mbak Gaya berapa Mbak Saya? Kalau aku 150 kak. 150 itu diapain aja tamunya? Full service. Full service. Full service itu gimana contohnya Mbak? Ya cak, sambil sih tapi. Kalau aku plus ML-nya juga. Plus ML di agak tusuk-tusuk gitu ya. Iya. Itu ditusuk di mana Mbak kira-kira? Dari lobang aku. Lobang. Masya Allah. Oh gitu ya. Jadi kalau tidak dingin hujan-hujan gitu? Dingin mas. Dingin ya? Dingin kami nih butuh peluan. Butuh peluan. Suami aku nggak ada, belum pulang-pulang. Jadi? Anak aku kesian di rumah. Oh. Mana nyusu, susu habis. Susu habis, susu iyalah. Sendiri kenapa? Nggak ada lah susunya. Nggak ada isi? Oh, jadi selama anaknya lahir belum disusui apa disusui? Belum disusuin. Kenapa belum disusuin? Ya susah deh, gimana? Kenapa? Katik susunya ini gak ada susu basi. Susunya susu. Udah basi. Aduh, susu. Mbak Saya ada susunya ya? Adalah, ada lah kak. Sebenarnya kalian tuh mau ngaku gak sih perempuan atau laki-laki? Ayo ngaku yuk. Ya aku perempuan. Perempuan juga masih ya? Iyalah, masuk laki-laki. Saya juga perempuan ya? Iyalah kak, lacak betino ini mana ya? Katanya perempuan. Oh laki. Gitu, kita kerjain aja ya. Ayo gimana? Aduh. Aduh aku sakit benar sumpah. Aduh. Aduh aku sakit nih. Sakit. Mbak Gaya. Saya. Kenapa Mbak Saya? Kram kak.
kram. Bener, sumpah. Bagi agak dinaikin dadanya, agak kelihatan. Kram jadi ya? Sakit jadi ya? Iya, Mas, sakitnya. Oh, kenapa pacar sakit cek itu? Enggak tahu. Kakak ini kalau kalau abang kali ya, pas gara kakak ya? Enggak tahu aku. Iya, otomatis ya. Enggak tahu. Ah, bohong. Emang rasanya gimana itu? Sakitnya, kram. Oh, kram. Aduh. Nah, bocor pantatnya tuh. Aduh. Bocor pantatnya saya. Aduh, boros. Aduh, Kak. Aduh, ada. Sakit, Kak, ya Allah. Apa yang sakit itu? Apa yang sakit? Mencret. Mencret. Aduh. Mencret. Aduh, kamar mandi tutup pula ini. Aduh, gimana tuh sakitnya? Sakit. Gimana, Kak? Kan habis di Subasa. Habis di Subasa, Kak. Gimana? Di Subasa, mencret jadi habis? Iya, di Subasanya habis. Aduh, udah tahu aku. Itu kan ada kolam cebok di situ, gimana? Aku gak mau, itu kotor. Oh. Kenapa? Tadi perasaan enggak kayak gitu kan? Aduh. Kakak ini yang buat. Kakak yang buat ya. Enggak tahu. Ah, bohong. Enggak tahu emang rasanya gimana? Sakit bener, sakit, sumpah. Apa yang sakit itu? Kulati. Apa yang sakit itu? Kesakitan. Bocor. Kebocor. Bocor. Di Subasa enggak ada. Ayo, mau ngaku enggak perempuan atau cewek? Perempuan. Masih perempuan. Iyalah. Perempuan atau cewek? Perempuan lah. Masih perempuan. Kita lihatkan pocong aja ya. Mana wocong-wocong ya? Ah, itu Din, kebetulan ada wocong. Apa itu? Apa itu? Ih, takut aku. Apa itu? Itu apa? Mana? Di batang itu. Di batang itu apa? Enggak tahu emang ada tolong apa. Tolong dong. Aduh, udah sakit perut, sakit kaki. Ih, bener deh, sumpah. Ada pocong. Takut. Ayo perempuan atau cewek? Eh, maksudnya perempuan atau laki? Masih perempuan. Ayo saya perempuan atau laki-laki? Perempuan lah. Masih perempuan saudara, ternyata masih belum jerah. Kita lihat kenapa dia. Ah, itu apa itu? Siapa itu? Itu saya lihat itu. Siapa itu? Takut. Takut, Kak. Sudah, jangan dibuka. Jangan dibuka. Jangan buka mata batin kami. Oh, aku kan enggak takut, Bang. Kan bukan aku yang lihat, kan aku cuma lihat. Abang umpainya. Oh. Pas abang ya? Enggak, saya enggak. Oh, jangan bohong lah. Enggak tahu saya. Bohong, kok nyalain ya, saya? Hah? Aku enggak perempuan apa laki-laki? Laki-laki, Kak. Laki-laki perempuan. Hah? Hah? Laki-laki. Laki-laki. Ngaku. Ngaku ya. Laki-laki perempuan. Gimana? Masih sakit? Enggak ada. Masih sakit enggak? Iya. Hah? Iya. Yakin? Masya Allah, jadi saudara ketika mereka mengaku perempuan, maka dia akan merasakan sakit lagi. Tapi kalau mengaku laki-laki, enggak sakit kan? Contoh? Enggak sakit. Enggak lagi kan? Enggak. Sakit dah? Tidak, Kak. Coba saya kali ngaku perempuan. Laki-laki, Kak. Perempuan laki-laki? Laki-laki, Kak. Laki-laki. Asli ya? Asli. Masih sakit perut? Enggak lagi? Enggak. Mau mencret? Enggak. Coba dipegang, agak basah enggak itu? Enggak basah. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Laki-laki? Laki-laki perempuan? Iya, laki-laki, Tol. Oke. Okay. Siapa namanya? Namaku Suprianto. Suprianto, saudara. Suprianto. Tadi? Neneng. Neneng. Sekarang? Suprianto. Suprianto. Ngapain di sini, Suprianto? Oh, kalau di sini saya biasanya jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Buat suasana dingin kayak gitu. Suasana dingin gimana? Oh, ya. Mangkal. Eh, mangkal-mangkal. Oh, mangkal-mangkal. Ngaku dia, saudara. Mbak saya, siapa nama asli? Wahyu, Kak. Wahyu? Iya. Suara Wahyu yang gimana? Gak bisa, Kak. Belum baler. Masih oh. Baler, baler. Oh, sudah baler. Mm-hmm. Tapi mengaku ya. Mm-hmm. Kalian mau lihat sesuatu enggak? Apa? Mau lihat supaya kalian itu kenapa sih seperti ini dan kalian mau bertaubat? Mau nggak lihat sewaktu? No. Seperti siksaan apalah gitu neraka. Coba lihat itu. Coba lihat. Kak, seremnya. Amin, Kak. Apa yang dilihat di situ? Kayak
Seremnya sumpah. Kayak siksa kubur itu loh. Kayak siksa kubur itu kak, takut kak aku kak. Takut? Takut seperti itu? Takut. Takut? Jadi ngapa ya orang itu seperti itu? Nggak tahu. Sumpah. Mereka itu seperti itu karena mereka melanggar aturan yang telah Allah tetapkan kepada manusia, lalu mereka disiksa seperti itu. Kalian mau seperti itu? Nggak mau. Nggak mau, kak. Nggak mau. Janji. Saya mau. Tidak, kak. Nggak mau. Janji, kak. Sumpah. Janji. Janjinya, serius. Ya. Alhamdulillah. Jadi gini, sedikit memberikan masukan. Kenapa saya datang ke sini? Saya itu sebetulnya silaturahim dan mengajak kalian jangan seperti itu. Oh iya. Janji? Enggak mau seperti itu? Enggak mau. Tetapi ketika kalian melakukan lagi perbuatan yang kalian lakukan sebelumnya tadi, maka kalian akan merasakan sakit perut, kalian merasakan lagi kaki kram, bahkan kalian akan merasakan pusing-pusing. Coba saja kalau enggak percaya. Ya. Coba buat sekali niat saya mau jadi perempuan, pasti merasakan demikian. Kenapa? Aduh, sakit juga. Berarti masih tetap jadi perempuan dong? Enggak mau, kak. Mau jadi laki-laki. Ya udah kalau jadi laki-laki. Tolong sembuhin. Tapi kan ketika untuk menjadi laki-laki. Gimana? Ya bisa jadi laki-laki. Gimana coba? Ya bisa, kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap ya bertobat ya? Oke, siap. Janji ya, janji. Suprianto ya, janji. Siapa? Wahyu, siap, bertobat. Nanti dihapus wajahnya ya, dibersihkan ya, semua janji ya. Janji nggak? Janji. Ketika kalian melakukan kembali, maka kalian akan seperti tadi lagi. Janji. Janji ya, alhamdulillah. Jadi saudara, ternyata mas abang kita si Suprianto, umur berapa Suprianto? Umur saya sudah 44. Menekuni bidang ini udah berapa tahun sebelumnya? Jadi apa? Jadi waria. Udah lama, Pak. Udah lama. Dari SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oh, berarti udah inilah ya. Udah senior lah ya. Iya. Si Wahyu udah berapa lama? Baru, Pak. Baru. Baru 2 tahun. Iya. Baru. Saudara, tapi sekarang udah siap insyaallah hijrah ya. Insyaallah. Siap. Siap, saudara. Walaupun masih sedikit bawa perawakan seperti dulu, ya, maklum ya. Maklum ya, kenapa? Okay, karena mereka masih terbiasa. Tapi insya Allah dengan hatinya yang kita berikan tekanan di mana di situ ada suatu masukan supaya ketika mereka melakukan seperti perempuan lagi, maka mereka akan sakit perut lagi. Betul? Betul. Janji? Janji. Siap bertobat? Bertobat siap. Karena apa bertobat? Kalau bertobat siap jadi laki-laki tulen. Tulen. Alasan bertobat karena apa? Takut yang tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan yang dilihat tadi Allah meridhoi dan sehingga Allah tentukan hatinya untuk benar-benar bertobat ya. Iya. Insya Allah. Itu sebetulnya kamera. Iya. Itu sudah saya rekam. Gak apa-apa, saya tayangkan di YouTube. Gak apa-apa. Nanti kalian lihat di Sapuli di channel ya. Oh iya. Siap ya. Oke. Siap. Oke. Kesini lagi nggak nanti? Kesini lagi nggak nanti? Nggak. Enggak lagi. Enggak. Ngapain ke sini? Enggak lagi. Enggak, takut lah. Aku kayak ke sini. Enggak lagi jadi takut ya. Lah, enggak jadi. Jadi laki-laki seperti laki-laki biasa. Total. Total alhamdulillah. Siap Suprianto untuk bertobat? Bertobat. Siap. Siap. Si Wahyu siap? Iya, Kak. Kita akan berikan Wahyu sedikit gaya laki-laki. Laki-laki. Oh. Oke, baiklah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan abang kita Suprianto dan abang kita atau saudara kita si Wahyu, mudah-mudahan Allah berikan mereka jalan yang benar-benar Allah ridhoi, serta Allah berikan mereka kesehatan, keselamatan dunia maupun di akhirat, serta Allah limpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Maka daripada itu saudara, di mana tontonan ini menjadi tuntunan kepada kita, di mana kita ketika benar-benar bersungguh bertobat kepada Allah, maka Allah akan janjikan nikmat yang akan benar-benar Allah berikan dan Allah ridhoi kepada kita. Seperti itu. Untuk Mas Wahyo, pulang pergi ke sini tadi naik apa? Naik mobil. Naik mobil? Angkot? Ya. Atau Grab? Oh, naik Grab. Iya, Pak. Naik Grab tadi. Grab ke sini? Mesti pakai aplikasi. Saya antar gimana pulang? Boleh, boleh, biar saya tahu kegiatannya ya. Sehari-hari di rumah ya. Boleh, ya, benar-benar jadi laki-laki tulen atau enggak, nanti kita lihat wajah asli dari si Suprianto. Begitupun juga dengan Wahyu, oke?
Oke, siap. Sampai di sini saja alhamdulillah saudara. Jadi kalau ini menjadi hiburan bagi kita semua, maka insya Allah jangan terlalu tegang dengan Sapu Lidi Channel ya. Itu saja dari saya. Akhir kalam, saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bish.